Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menunjukkan ramuan. Fungsinya yaitu untuk pijat kaki linu-linu, kaki kram gitu. Ini kita mencari daunnya gitu. Di situ daunnya. Nah, ini teman-teman daunnya. Jadi gini cara untuk apa yang memakainya gitu. Kita harus mengambil daun jarak secukupnya gitu. Oke, teman-teman, kita sudah mendapatkan daunnya. Kita langsung saja untuk cara memakainya. Oke. Jadi teman-teman, kita langsung saja untuk cara menggunakan daun jarak. Pertama, kita masukkan daun jarak ke apa ya, ulekan bisa ditumbuk. Gini. Terus dikasih minyak goreng teman-teman secukupnya saja gini. Ya, ini hanya tutorial saja teman-teman. Nah, jadi habis dikasih minyak goreng ya langsung diuduk gini. Ini sampai lembut gitu. Itu teman-teman cara untuk memakainya. Oke, teman-teman, ini sudah saya ulek nih. Jadi gini caranya. Nah, ini dipijat-pijatkan di sini-sini. Tuh, sini teman-teman. Nah, kalau sudah ya kita tunggu reaksinya gitu. Terserah teman-teman titik mana saja yang linu-linu atau kram-kram gitu, yang bagian yang sakitnya gitu yang dipijit gitu teman-teman. Ini kan hanya contoh untuk apa cara memakainya gitu. Oke teman-teman, cukup di sini dulu video kali ini dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe dan like channel Bumpatan Pering. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung bersaudara. Wa'afamikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.